Oke, kalau tadi Flying Fox sudah naik, sudah mencoba, dan sekarang Nafisa akan mencoba High Group. Oke, berani Nafisa? Lanjut. Inilah Nafisa ya. Keberanian mental anak. Tempok ya, Dek. Adik, adik, namanya siapa adik? Kian. Kelas berapa sekolahnya? Udah, selesai. Ayo. Berani, Caya. Hai, naik gak?
Kali ini selanjutnya Naura. Naura tertarik dengan keberanian adiknya, lanjut dia menyusun untuk bermain hike. Berani kan Naura? Inilah Naura, kakak dari Nabisha, menyusul berani naik flying. Dan ini Naura setelah naik flying fox, lanjut keduanya naik hike group. Atau sepeda gantung dilanjutkan rintangan tali. Kita lihat dari bawah. Agak sedikit takut ya. Lanjut rintangan berikutnya. Lanjut rintangan.
keempat. Rintangan keempat adalah rintangan papan. Sukses, lanjut rintangan kelima, tali tunggal, jembatan tali tunggal. Inilah untuk mengetes keberanian mental anak. Jangan takut anak jatuh, di sini ada pemandu atau guide-nya yang mendampingi jika anak kurang berani atau merasa takut. Untuk alat safety, harness standar, ketinggian lebih kurang 10 meter, untuk ketinggian 10 meter. Di sini didampingin atau dengan petugas-petugas yang sudah terlatih, jadi jangan khawatir anaknya terjadi apa-apa. Inilah Naura. Naura Salsa. Inilah tim dari pendamping anak-anak yang atau siapa saja yang bermain di outbound maupun di flying fox.